Warganet dibuat penasaran dengan pernyataan Maya Estianti soal sosok perempuan yang akan mendampingi anak keduanya, El Rumi, saat pernikahan Thoriq Halilintar dan Alia Masyaid yang berlangsung pada Jumat 26 Juli 2024. Rasa penasaran tersebut akhirnya terjawab. Perempuan yang mendampingi El Rumi yakni Syifa Hajo. Hal ini terlihat dari sejumlah foto-foto yang diunggah oleh sesama selebritas di pernikahan Thoriq Halilintar dan Alia Masyaid. Dalam foto tersebut, El Rumi tampak gagah mengenakan setelan jas, sementara Syifa Hajo begitu cantik mengenakan dress berwarna pastel. Keduanya kompak memamerkan senyum merekah ke arah kamera. Diketahui, El Rumi dan Syifa Hajo dijodoh-jodohkan oleh warganet berawal saat keduanya menghadiri pengajian bersama beberapa artis. Warganet kemudian mulai penasaran dengan unggahan El Rumi dan Syifa Hajo di Instagram story mereka. El Rumi dan Syifa Hajo diduga makan malam bersama dengan mencocok-cocokkan kebersamaan El dan Syifa. Perjodohan mereka rupanya mendapat lampu hijau dari ibunda El Rumi, Maya Estianti. Saat live Instagram beberapa waktu lalu, Maya menjawab rasa penasaran El Rumi berpacaran dengan siapa saat ini. Untuk mengetahui jawabannya, Maya Estianti meminta warganet untuk menantikan momen pernikahan Alia Masyaid dan Thoriq Halilintar.